Yo 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 yo, kembali lagi bersama Om Alam di channel Om Alam Gaming, guys. Apa kabar sahabat-sahabat Ternado Om Alam Gaming? Oke, kita kejualan akun lagi ya. Jadi pedagang sekarang. Oke, jadi saya bakal jualan akun kedua Om Alam. Ini akun kedua ya, yang sebelumnya tadi itu akun pertama. Ini akun kedua, guys. Nah, akun kedua ini kita bakal jual lagi ya, tanpa berlama-lama lah ya. Kita langsung masuk aja ke timnya. Tapi jangan lupa kalian bantu like-nya, bantu share, bantu subscribe, guys. Oke, sebelumnya kita masuk ke timnya, kita bisa lihat dulu ID-nya ya, sekalian bisa liatin ID ya. Nah, ini ID-nya ya. Jadi di sini kita punya 560 DB lagi. Akun Om Alam tuh banyak-banyak DB, guys. Tenang aja, guys. Tenang aja, guys. Oke, kita langsung masuk ke keterangan bola-bolanya ya. Black ball ya. Nah, di sini black ball-nya kalian bisa lihat sendiri. Kayaknya udah habis deh, kayaknya. Oh, lumayan, tapi udah mulai menipis, guys. Udah masih ada 5, tapi ini tenang aja, masih banyak yang belum kita mainin si Challenge Road ya. Nah, di sini skill-skillnya kalian bisa lihat lumayan lengkap, guys. Oke, wantu-wantunya si Santana aja. Ini oke. Ini ya di kategori 1 ya, guys ya. Oke, kalian kita bisa lihat. Oke. Oke, kita kembali langsung aja ya. Oke, kita masuk ke timnya dulu ya. Di timnya ini kita bisa bone break-nya udah habis kan? Ada bone break-nya, ada kalau nggak salah. Kita lihat ntar ya. Oke, di sini timnya. Di sini timnya ada 31%, guys. Jadi GG banget ya di akun ini. Kita bisa lihat. Di sini ada Santananya. Lengkap ya. Skill-nya ya. Oke, ah ini nih bisa semua nih. Ini ada high, low, lengkap ya si Santana natunya ya. Di sini juga lengkap juga. Oh iya, belum dicolok yang low-nya ya, karena saya taruh AM dia. Nah, ini juga lengkap. Kalian bisa lihat sendiri. Tinggal ditambah-tambah aja pakai bola-bola ya. Wah, iya. Di sini kekurangan akun ini nggak ada intercept doang sih. Siapa namanya? Si Mike Rafael ya. Di sini udah lengkap juga. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Oke. Di sini udah lengkap banget bloknya, udah supernova juga, star block juga udah lengkap banget si Gentle, guys. Gentle ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini dia si Cults juga lumayan lengkap. Tinggal intercept S aja yang kurang. Dan dia ya, seedingnya juga ada, interceptnya ada. Oke, guys. Dan seperti biasa kipernya ada satu punch doang yang ini. Astaga, saya lupa beli dong. Ada apa, belum colok ya? Ada kayaknya deh. Kita lihat nanti ya. Kayaknya ada. Nggak mungkin kalau saya nggak beli. Kita di sini ada. Ini. Ini. Dan ini. Sini lengkap juga ya. Low high ada ya. Oke, kita pindah ke deck 2. Deck 2-nya ada persiapan lebih bagus lagi. Kalau menurut Om Alam sih lebih bagus ya. Deck 3. Ini bone-nya ini. Yang ini nih. Ya, ini. Ini udah keren sebenarnya. Ini calon Om Alam nih, calon bakal dimainin yang ini sih sebenarnya, guys. Cuman masih kekurangan TS kalau nggak salah. Iya kan, ini kan kita kekurangan TS, guys. Kita masih pakai satu TS 17 nih. Nah, jadi kita masih menunggu pemain merah satu, jadi kita bakal pakai ini karena ini lebih keren kayaknya. Karena ada debonnya ya. Jadi sini bonnya udah mantap 30,5 dengan debon 8%, guys. Oke. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Cukup ya. Kita langsung lihat pemainnya. Oke, bisa silakan dilihat. Ada Guti juga. Ada ini juga, kita menunggu ini ya, menunggu HA nanti pakai di merah ini, keren banget. Sayangnya ini nggak ada Tsubasa ya, Tsubasa cheat basa yang hijau SDF ya, nggak ada ya. Kiper merah kita punya juga. Ada Akai. Ada Schneider biru juga ya, guys.
ada ini DF nih. Ini bakal di HA besok ya. Besok ini bakal di HA di mini DF nanti. Kalian harus tahu dia bakal kena HA. Semoga bagus guys dan berguna buat tim ya. Oke, kalian bisa lihat ada Hyuga ini. Lengkap juga tendangannya, udah neo, udah high low, bisa lihat sendiri ya. Ada juga yang ini tinggal colok-colok aja. Ada ini. Dupenya banyak banget kalau untuk Radunga ya. Santana juga ada. Oke. Ada dupe ini juga bakal mungkin kena HA nanti. Suatu saat nanti dia bakal kena HA nih guys. Pasti guys. Cuma dia kalah kemarin voting sama si Radunga ya. Ada Tsubasa ini juga, Tsubasa biru. Oke guys. Oke, kita langsung masuk ke story-storynya ya. Setahu saya story-nya juga udah end ini. Karena Om Alam udah ngumpul sampai 500 lebih ya. Setahu Om Alam. Karena Om Alam ini bakal simpan DB-nya buat kita gacha di DF ya. Kita nggak butuh Kalusias. Kalusias tuh kita nggak butuh di akun ini. Karena lebih men... kita ambil itu aja DF nanti FW ya. Udah habis juga. Jadi kalian bisa lihat. Raidnya kayaknya masih fresh nih, raidnya fresh. Bentar nak, ayo lagi live. Ada anakku guys. Nah, oh ya iya udah habis ternyata ya. Wah, udah sayang banget, udah habis juga ternyata. Masih ada sih 1-2 biji masih ada, tapi udah anggap udah habis lah ya. Makanya DB-nya udah masih banyak ya. Saking banyak akun saya lupa-lupa guys. Nah ini udah selesai juga eventnya, udah kebeli semua. Nah ini bakal malam mainin hari ini bakal malam mainin ini ya, karena banyak yang belum selesai. Oke, akun ini nggak dimainin cup tapi udah dapat intersepsi itu ya, intersepsi siapa namanya tadi tuh, Roberto ya guys ya. Kami bisa lihat sendiri shopnya. Oke, kita udah beli semua, hampir semua kita udah beli. Tinggal kita belanja lain lagi ya. Oh iya, saya lupa tadi cek formasi kita guys. Formasi akun ini kayaknya nggak terlalu banyak deh. Lumayan lah ya. Bisa lihat. Lumayan lah. Soal BBSSR kita bisa sih dapat tadi, kita lupa tadi, saya juga lupa cek tadi di sini, kita bisa dapatin dari sini guys untuk BBSSR ya. Challenge Road. Pepe Challenge Road masih banyak banget, kalian bisa lihat sendiri ya, kita belum mainin. Baru 1-2 biji aja guys. Kita coba Idematsu ya. Matsu ide. Apa lupanya namanya tuh? Ini nih, Bondarin. Ada satu kayaknya. Ah bener kan? Ada satu guys. Ya udahlah, gini aja lah akun ini ya. Semoga kalian suka dengan akun ini. Jangan lupa kalian coba. Nanti kalau kalian tertarik tinggal dilihat aja nomor WA Om Alam atau di komen aja di video ini. Nanti Om Alam langsung balas guys. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa bantu like-nya, bantu share, bantu subscribe guys. Om Alam, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.